Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Fendi, dan ketiga temanku. Seperti biasa, bakal menemani malam hari kita dengan gameplay dari Roblox judulnya Alone in the Dark House. Ini kayaknya pertama kali develop gamenya, game buat solo sih, cuma kayaknya ini bisa main bareng, jadi aku gak tahu. Aku join aja kali. Kok rame sih itu isinya? Kita tutorial dulu ya guys. Oh bisa main bareng ternyata. Gelapnya. Jadi kita di tengah-tengah malam dipanggil buat kerja katanya. Wah gelap juga. Left click open. Gue kejepit cok. There's nobody here. Nggak ada siapa-siapa di sini. The chief should be here though. Chief tuh apa? Kepalanya ya? You can pick up every object in this game. Coba kita bawa komputer bisa nggak? Bangku nggak bisa nih bangku. Alt right click. Oh. Oh iya bisa bangkunya juga. Hah, kita lempar aja. Bisa bawa orang nggak? Bisa bawa orang nggak? Bisa. Anjir mukanya sama semua cuy. Chief's office yang mana kira-kira? Hello? Loh. Is anyone in here? Sorry, I'm still pooping. Ada lagi berak guys. You dug? No. You happen to have some toilet paper? No, sorry. Dang it. Ada lagi berak. Oh suara kecil banget ya. Gede dikit deh. Ini kenapa gak bisa dibuka? Ini ruang apa tadi? Ada sesuatu. Hey, Chief. How are you, sir? Hey there. Welcome back. I'm good, thank you. How are you doing? I'm good. Kepalanya. A little tired, but thank you for asking, sir. Katanya apa kabar? What's going on tonight? Kita capek katanya. Apa yang terjadi malam ini? Why don't you have a seat first? Kenapa kamu gak duduk dulu? Gimana cara duduk? There's a case that I need you to figure out tonight. Ada kasus yang harus aku. Are you ready for the details? Harus kamu selesaikan yes, hari sir. Ini. Yes, sir. I'm ready. 1 hour ago, a vehicle sejam crash happened. Ada mobil just 15 minutes away. 15 menit dari sini. A man and a woman were found dead with their head split open. Cewek sama cowok mati. Twist. Kepalanya there belah. There were three people in the vehicle. Dan ternyata plotnya ada tiga orang dalam seat, itu. And the driver missing. Mobil. They were married to each other and had a single child. That's really bad. Yes, it is. I need you to find the person who was driving the vehicle. Jadi, your best orang, luck would be searching mati. Their home. Did orang you copy yang... that? Yes, sir. Selamat, I'm tracking. Guys. Kita disuruh cari by the way, detective. Nih. Yes, sir. If you find the child, tell them what happened. Of course. Kok tell them sih? Dem kan buka dem kan buat banyak anjir. Kalau kita nyari ketemu bocilnya perjalanan kita suruh kasih tahu bocilnya. Mungkin kasih tahu ke orang tua yang meninggal kali. Apa nih? Gak bisa kontrol ya? Oh bisa bisa crouch bisa crouch. Cece. Pasalnya tapi gelap banget. Kita suruh baik mobil, suruh nyari apa namanya supirnya tadi siapa yang bisa menyebabkan kecelakaan dua orang itu. Enter the house katanya. Teman-teman kau ini nggak bakal dikunci. Teman-teman kau ini tidak bakal berbicara. Jadi aku akan menemani kalian saja. Suruh kemana sih? Gelap banget anjir. Belum kebuka kan?
Oke, ada suara jejak sih. Bentar ya guys, aku izin matiin ring light dulu, gak kelihatan apa-apa. Gimana cara masuknya cuy? Find the house key, cari kuncinya. Apakah kalian menemukannya? Di mana? Masa tutorial kita gagal anjir. Aja sih. Hal yang paling memungkinkan kalau misalnya kita naruh kunci di mana? Mobil sih, cuma nggak tahu masalah ini rumah siapa anjir. Nggak bisa dibuka. Ada balok? Apa janjinya kita disuruh manjat lewat pintu terbuka? Apa jendela terbuka? Ada nggak? Gelap banget sih. Ah, di mana itu? Bener harus manjat dulu berarti. Here goes nothing. Siapa DC itu? Ada DC nggak? Oh nggak. Left click activate, right click hold. J kau tutorial. J. Ini gelap banget. Turn on the power katanya. Ini ada gambar atau apa? Ini ada suara ya? Apa nih bisa di pick up duit kah? Oh iya duit anjir, dapat duit cuy. Tolong bersabar ya guys kalau kita mainnya agak bego. Ini baru pertama kali kita ada suara apa tuh. Gue dapet kunci. Apa sih ini gak kebaca? Diambil. Eric akhirnya memutuskan untuk makan malam bareng. Meskipun dia cuma makan salad, dia belum makan malam sama kita selama 2 minggu. Dia langsung pergi ke kamarnya setiap malamnya. Setiap kali ditanya kenapa, karena dia merasa dia nggak lapar doang gitu. Terus jadi si Eric ngilang. Ayahnya nggak bisa lihat, nggak ada menemukan dia di mana, jadi sekarang lagi cari. Ternyata cuma satu ya. Suara apa anjir? Oh shit, I hate that. Ada cornet. Aku just some midnight snack. Dia lapar kah? If I only had a knife. Ada pisau nggak? Pisau. Oh, di dapur cuma gue sama Cai. Oh, udah pada masuk sini. GG. Kalian tuh pemberani sekali, cuy. Berapa ini? These crates are too heavy to move. Terus? Mobil gerak bukan sih? Satuan.
maaf guys, sebagai mama. Baru di mana sih? Kita suruh nyalain power. Oke, power bisa di garasi nggak sih? Generator mah. Apa nih Coca-Cola? Wah gila nggak ada, nggak ada, nggak banget sih. Ya udahlah, kita lanjutin aja sampai kita mati. Oh kita mati ya. Bisa kemana-mana nggak? Kalau bisa kemana-mana, tolong cariin dong powernya di mana. Oh nggak bisa berarti. Oke. Naik lantai dua kali. Yuk sini. Pas mati jam sekarang nggak cek. Medkit, ada medkit coba. Ada medkit. Coba gue ituin CI, bisa gak? Anterin dong. Gimana ya tadi? Gimana sih dia? Cok kok gue sendiri cok. Hidup gak? Tadi kayak gue pake medkit buat gue sendiri. Gue klik kiri. Tapi gue ngarah ke lu. Anjir lah. Beres. Tadi ke sini. Salah. Ini ada darah anjir di lantainya. Mungkin sanity kalau misalnya udah nggak ada arti udah mati kali. Ini kamar mandi keluar. Ini apa? Doorknob silver color. What does that? Ih. Ini ada sandi. Safe. Brankas. Ada tulisan di laci katanya. Mana? Berapa sih itu? Berapa itu sih? Eric, aku mengunci pintu kamarmu di dalam.
Tai game sebelah anjir, gue kira ngasih sana beneran. Ini ada apa di bawah? Aduh, gak tau. Dark heavy color artinya apa? Untuk gue ada kunci sih, cuma gue kunci betah. Lol, what the hell? Mau dong. Ini kenapa bangkunya jatuh? Eric selalu mengunci pintu kamarnya dan mengurung diri di kamar. Saat Eric di sekolah, aku membuat lubang kecil di... Ih, apaan tuh? Aku membuat lubang kecil di bawah kloset apa ya? Lemari. Untuk melihat apa yang dilakukan. Aku yakin dia menghilangkan sesuatu, sesuatu dariku. Aku akan mengunci... Menyembunyikan apa kunci itu pada akhirnya. Untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal di kamarnya, cuy. Aduh, Eric, bocil. Gue dapet korek, cuy. Terus, cara pakai gimana? Closet dimana sih, closet? Katanya ada lemari, ada lubang di bawahnya. Oh ini, ayah buka. Ada suaranya deh, lu kok udah deketin ada suaranya itu. Pasang. Dengar gak? Tuh, kayak ada suara. Gitu. Misalnya buka tapi gak bisa dibuka. Oh my. Kita harus berani, let's go. Wah, anjir, gue gak mau ngintip cuy. Bisa diklik itu, diklik ngintip jadi. Ayo siapa yang menurut ini? Yeah, gak ada yang berani. Yaudah demi viewer tercinta, aku, eh, ya udah, aku ngintip deh. Oh, baru ngintip deh. Kok kayaknya tiba-tiba langsung dibalikin sih gue, kayak nggak bisa ngeliat kemana-mana. Cuma klik 3 detik abis itu diudang dibalikin lagi, udah nggak? Jadi seru apa dong? Sebelah kita ada ruangan berarti ini. Oh iya, yang darah. Bener. Namun, gimana cara? Yuk kita keluar dah. Ih, suaranya serem banget sih di luar. Misalnya mau hidup lagi, mesti beli item namanya Resurrect. Berarti medkit bukan buat... Medkit buat apa dong? Kan kalau misalnya sekali kena langsung mati, buat apa medkit? Ya figura, nice. Mau tau sesuatu nggak? Ternyata brightness bisa dinyaikin. Anjir, bego banget cuy. Iya. Di pencet setting itu sebelah duit, ada brightness-nya. Gue tadi nggak ngeh, anjir. Sumpah bego banget dah. Dah, lanjut lagi guys. Gue spectator dulu.
Cara ganti orang gimana? Itu lift. Di sebelah duit lu kan ada tanda setting. Klik dulu tanda settingnya. Enggak, gua gak bisa spectate lu. Apa janjiannya udah mati dong yang bisa? Lu bisa ngedrik? Di sebelah duit kanan bawah itu kan ada icon. Nah iya berarti dia udah mati dong kayaknya. GG. Tapi terang sih lumayan. Lanjut aja dulu. Udah greget. Cari power, setidaknya cari dulu powernya dimana gitu biar tahu. Mantep kan kalian? Sama diem-dieman main horror. Berasa vibes nih. Gue gak ngerti sih. Kita tadi disuruh nyari supir yang ngebunuh dua orang tuanya, tapi kok jadi ada setan gitu. Masa killer? Bisa teleport killernya? Assassin's Creed kali. Aneh ya. Ayo semangat guys. Cepat tuh nama power kan. Diki di garasi. Ada suara game yang serem menyeramkan. Tapi kayaknya tadi pas dari cai ke gue lebih lama daripada dari gue ke Ludwig. Ya lu solo live. Ayo 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 ayo. Kuat gak? Ya bener kan solo mainnya memang harusnya. Literally judulnya. Udah ngulang-ngulang lah tuh. Udah jangan bikin gini dong. Udah guys. Bentar ya. Kita bakal ngulang. Ya di skip. Sabar, belum kelar. Penasaran gue. Mana takut deh. Iya sih, tapi nggak tahu kalau nightmare gimana. Jadi ini menyerah nih. Part 4 emang gak usah. Tapi kan lu belum part 2, part 3 kan? Udah gue gak bisa. Ya udah. Ya udah berarti ini secara resmi kita telah menyerah. Robux itu duit in game ya bukan? Atau apa? Iya, yeah, Robux itu mirip kayak Gems. Di PUBG mirip kayak UC. Ya udah aku gitu. Ternyata lagu kematian cuma ini belum tamat sih tapi ya udahlah. Kayak Steam Wallet lah gitu lah jatuhnya ya. Iya. Yeah. Anjir gitu. Enak banget. Ini guys judul game. Iya. What you out? Guys, gue pindah lagi. Udah kita nonton trailer bentar ya. Seseram apa sih memang? Aku belum pernah nonton trailer.
akhirnya kita punya kapak. Kayaknya kita mesti ngelawan dia juga deh. Soalnya di akhirnya ada suplikan kita lawan dia pakai kapak. Ya deh kalau gitu. Kita end record dulu, nanti kalau ada kesempatan lagi aku bakal coba main lagi sama teman-teman. Lebih jago gitu kan, soalnya agak susah guys kalau udah mati. Harus bayar 25 Robux. Ya walaupun murah, cuma tetap aja kan aku mau top up harus pakai kredit card, aku punya kredit card susah. Jadi paling di lain kesempatan kita coba lanjutin aja kali ya. Oke, kita ganti game dulu. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian kaget, ya oke lah ya. Support jantung dikit. Oke, guys. Bye.